Maka Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, "Laukana kalian tahu kalau orang ini keluar bekerja dalam rangka memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya yang sudah sepuh, fahuwa Dia di jalan Allah. Yang kedua, "Laukana kharij yas'a ala uladin lahu Kalau dia bekerja dalam rangka niatnya memberikan nafkah kepada anak anak yang masih kecil, fahuwa dia di jalan Allah. Jangan diremehkan dia bekerja. Yang ketiga, in kana kharaj yas'a yuiffa nafsah. Kalau dia keluar bekerja dalam rangka menjaga kehormatan dirinya agar dia tidak jadi benalu di masyarakat, dia tidak menyusahkan orang lain, dia sedang ingin menjaga kehormatan dirinya, ingin minta-minta sama orang, Maka dia pun di jalan Allah. Tapi yang keempat, in kana kharaj yas'a tapi kalau dia kerja Dalam rangka riak pamer Dalam rangka berbangga-banggaan dengan harta dia bisa bili syaitan. Maka dia di jalan syaitan Jangan sampai tiap hari kita keluar rumah kita Kita sedang berada di jalannya syaitan Bekerja hanya untuk berbangga-banggaan Hanya untuk pamer kepada orang lain